Pasti anda semua dah ada MySejahtera, bukan? Dan satu lagi, pasti anda semua dah complete first dose dan second dose. Dan satu lagi, kalau dah anda complete second dose, so anda akan nampak sijil pendaftaran vaksinasi yang telah complete dalam profil anda dalam MySejahtera app. So hari ini saya akan share sebuah sedikit update yang terbaru daripada KKM berkaitan dengan MySejahtera, iaitu hanya satu butang untuk apa daftar keluar ataupun log out lah. So kita akan baca sedikit artikel yang untuk kita kefahaman kita lah. Jom kita mulakan intro dulu. Salam NHA Channel, di sini kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, pasti anda ada MySejahtera, bukan? So benda tu memang wajib. Sekiranya anda dah complete second dose, so anda akan nampak satu sijil vaksinasi dalam paparan MySejahtera profile anda lah, yang terkandung. So untuk yang kita waktu tempoh sekarang, kalau kita nak pergi mana-mana, premise supermarket dan sebagainya, so kita memerlukan second dose completed dan kita akan tunjuk satu sijil kepada guard ataupun kepada premise-premise yang yang kita pergilah untuk bukti yang kita telah complete second dose. Okay, so hari ini saya nak share berkaitan dengan satu update terbaru daripada KKM melalui MySejahtera, iaitu hanya satu butang untuk daftar keluar ataupun log out dalam aplikasi MySejahtera. Tetapi update terbabit belum dilaksanakan lagi dan akan diumumkan tidak lama lagi. So kita akan baca artikel terlebih dahulu, hanya simple sahaja. Okey, aplikasi MySejahtera akan ditambah baik dengan pengenalan ciri-ciri baru bagi memudahkan penggunanya memaparkan status kesihatan mereka. Okey, Menteri Kesihatan KD Jamaluddin dalam satu hantaran Twitternya malam ini berkata, pasukan yang dipertanggungjawab akan memulakan proses penambahbaikan malam ini juga bagi memudahkan orang ramai memaparkan tahap risiko dan status vaksinasi masing-masing. Ini akan memudahkan kehidupan rakyat di tengah-tengah penularan COVID-19. Kami akan terus mengemas kini dan menambah baik aplikasi itu dalam minggu-minggu berikutnya. Okey, so dia punya update iaitu, sebaik saja meninggalkan satu tempat, perlu sentiasa ingat untuk daftar keluar. Anda hanya perlu menekan satu butang, tiada imbasan diperlukan. Okey, itu sahaja update kali ini berkaitan dengan MySejahtera, iaitu satu update berkaitan dengan ciri-ciri terbaru dalam MySejahtera yang akan di-update oleh KKM, iaitu satu daftar keluar ataupun log out lah. Kita akan tengok nanti, benda tu belum ada lagi kita punya dalam MySejahtera. So kita tunggu dulu. Mungkin maksud dia kita boleh tengok kita punya paparan kesihatan kita, dan kita pergi ke satu tempat, kita perlu daftar keluar. Daftar keluar ni kita tak pasti macam mana. Mungkin kita dah pergi tempat tu, kita tekan, maksudnya kita dah berada dekat situ, maksudnya berapa minit dan sebagainya. Mungkin dari segi masa kita pun tak tahu, dan dia boleh detect masa lah, maksudnya dia lebih tepat lagi lah. Okay, sampai di sini sahaja info saya berkaitan dengan MySejahtera tadi. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel, sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang datang. Saya dah tengok kan, subscribe lah. Bye. Assalamualaikum.